Assalamualaikum, apa kabar YouTube? Ketemu lagi dengan channel Radal 05. Saya akan menunjukkan cara pemasangan volt ampere digital seperti ini. Ini harganya macam-macam, saya beli yang murah saja sekitar Rp27.000 per buah. Dari banyaknya macam yang beredar, hanya berbeda pada jumlah kabel, baik kabel yang besar maupun kabel yang kecil, atau warnanya yang berbeda. Dan nanti akan saya terangkan semua. Model yang saya tahu, pertama, semua alat ini pasti mempunyai kalibrasi tegangan maupun arus. Ini kalau nggak salah setting untuk tegangan, dan ini setting untuk arus. Oke, akan saya tunjukkan beberapa model yang ada, yang saya tahu tentunya, beserta wiring diagramnya. Yang pertama, dengan model kabel yang besar ada 2, dan kabel kecilnya ada 3. Kedua, kabel kecilnya 2 buah, kabel besar 3 buah. Ketiga sama dengan yang kedua, hanya saja warna kabel besarnya berbeda warna. Oke, semua alat ini pasti mempunyai dua macam jenis kabel, yang kecil dan yang besar. Yang kecil dahulu, baik yang 3 kabel maupun yang 2 kabel. Kabel warna merah kecil dan hitam kecil sebagai catu alat ini. Oke, saya coba pasang pada baterai. Dan yang kalian harus perhatikan, jangan sampai terbalik pemasangannya. Ya, sudah menyala tapi belum mengukur. Rata-rata tegangan catu alat ini mempunyai range antara 4 volt sampai 30 volt. Lalu kita ke kabel besar. Untuk mudahnya saya praktekkan saja dahulu pada power supply regulator saya. Kendala pertama, tegangan input power supply saya ini 36 volt, sudah melebihi spesifikasi catu alat volt ampere meter ini. Saya lem dahulu. Oke, karena supply-nya fleksibel agar masuk spesifikasi, saya tambahkan saja sebuah resistor sebelum masuk ke catu volt ampere meter. Saya pasang resistornya 1 kilo ohm di positif saja, dan saya solder. Dan saya solder positif volt ampere ke resistor. Kemudian negatifnya. Selesai, saya coba. Ya, sudah menyala. Kemudian saya colokkan kabel besarnya. Ingat, jangan dipaksa, nanti terbalik. Kalian perhatikan output power supply saya. Ini merah dan hitam. Jadi khusus 3 kabel besar, kabel merah kalian sambung ke positif regulator output, dan kabel hitam kalian sambung ke negatif regulator output juga. Saya coba nyalakan, kalian lihat tegangan regulator sudah terbaca 32 volt lebih. Ya, terbaca 1,31 volt DC, ini yang paling kecil. Lalu saya coba dengan beban lampu 12 volt. Saya atur dahulu tegangannya 12 volt. Perhatikan regulator output, awalnya kabel ini negatif positif. Setelah dipasang volt ampere, yang positif tetap ini negatif ya, jadi kabel hijau dari volt ampere. Saya gunakan jepit buaya warna hitam sebagai negatif. Jadi outputnya ini negatif, ini positif. Oke, saya coba tutup dahulu agar tidak silau. Negatifnya saya pasang. Kalian perhatikan besar arus yang terbaca. Saya pasang positif ya. Ya, terbaca 0,65 ampere atau 650 mA. Lampunya sedikit berkedip karena ini memang lampu rusak. Saya lepas dahulu. Jadi diagramnya seperti ini. Terbaca. Ini biru. Jadi regulator yang output awalnya ini negatif positif menjadi ini negatif positif.
Mudah-mudahan kalian paham. Bila masih bingung, kalian komentar saja. Kemudian bila warnanya lain seperti ini tiga kabel besar tapi warna kuning. Jadi warna kuning menjadi tegangan negatif output regulator. Yang sedikit membingungkan bila kabel besar dua kabel. Ini kabel besar dua buah, merah dan hitam. Kabel kecil tiga. Rangkaiannya sama. Ini supply ke alat ini. Dan warna yang satunya lagi, kabel kecil, merupakan pengukur tegangan. Wiringnya seperti ini. Dan ini output positif regulator akhir. Yang negatif output juga berwarna merah. Ini yang membuat bingung karena warnanya merah. Jadi bila kalian mendapatkan tipe ini, jangan bingung lagi, memang begini adanya. Oke, sekali lagi, bila kalian ragu-ragu, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.